Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa. Perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa. Dengan menyerahkan bendera La Ilaha Illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan saat itu dari Turki. Bapak Wakil Presiden serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di tahun 1903, saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta, Le Jamiatul Khair yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda.